ingin saya sampaikan bahwa pembangunan Indonesia sekarang bukan Jawa sentris tetapi Indonesia sentris. Dan tanah Papua menjadi prioritas dari pembangunan yang kita lakukan. Government at all levels and at the very highest levels was aware of the situation. The Indonesian government didn't want to do anything. Kalau perlu kebijakan perpu, ya perpu saya keluarkan. Untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Saya jengkelnya di situ. Sahabat bagi-bagi, selain dikenal negara paling ramah di dunia, Indonesia juga dikenal memiliki militer yang menakutkan. Bahkan, lebih dari separuh pemimpin dunia sudah mengakui militer Indonesia itu sangat kuat. Bahkan, terbaru, Jokowi ikut menjadi pemimpin dunia yang paling berbahaya dalam kebijakannya. Dengan adanya kenyataan ini, membuat negara-negara takut untuk menoleh ke Indonesia. Ada 7 negara yang sampai-sampai tidak mau berurusan dengan militer Indonesia. Negara tetangga kita, banyak yang tidak mau berurusan dengan militer Indonesia karena takut diserang seperti Ukraina. Lalu, 7 negara mana saja yang takut dengan Indonesia karena tak ingin senasib dengan Ukraina? Lucunya, ada negara tetangga kita loh. Mari kita bahas. Sahabat bagi-bagi, berdasarkan data terbaru dipublikasikan Global Firepower atau GFP lewat website resminya, peringkat kekuatan militer Indonesia berada di ranking 13 dunia. Negara Indonesia memang patut diperhitungkan di tingkat internasional karena sebagai salah satu negara yang besar dan memiliki militer luar biasa. Tentu saja, Indonesia masuk ke dalam negara yang disegani. Bahkan, beberapa negara diklaim takut dengan Indonesia. Dalam ranking militer dunia 2023 yang dirilis oleh Global Firepower, bila di Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat 1. Berikut negara yang takut terhadap Indonesia. Yang pertama, Vanuatu. Pernah menyerang Indonesia di sidang PBB soal tuduhan pelanggaran HAM di Papua, aksi yang dilakukan negara ini. Bahkan sampai mendapat reaksi keras dari warganet. Warganet Indonesia langsung melancarkan serangan di media sosial. Bahkan, akun promosi pariwisata Vanuatu harus tutup karena banyaknya kritikan dan tidak sedikit warga yang terkena mental. Yang kedua, Malaysia. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia memang kerap pasang surut lantaran dipicu oleh klaim-mengklaim. Meski demikian, kedua negara ini tetap menjalin hubungan baik. Sementara itu, jika dilihat dari kekuatan militer yang dimiliki oleh Indonesia, sejatinya kekuatan militer negara tetangga ini berada jauh di bawah. Ternyata, ranking militer Malaysia masih di bawah. Semoga Malaysia tetap menjadi sahabat dekat Indonesia. Yang ketiga, Myanmar. Usut punya usut, negara junta militer ini rupanya pernah membenci Indonesia. Kebencian Myanmar terhadap negara tetangga ini karena sering mengangkat isu Rohingya di meja rapat PBB. Meski demikian, negara yang satu ini diketahui takut dengan kekuatan militer yang dimiliki oleh Indonesia. Sahabat bagi-bagi, yang keempat adalah Israel. Israel merupakan musuh abadi Palestina. Negara yang mendapatkan dukungan penuh dari Indonesia, Israel sering dibandingkan soal kekuatan militernya dengan Indonesia. Tentu saja, kekuatan militer Indonesia ini jauh di atas Israel yang berada di urutan ke-18 dalam ranking kekuatan militer terkuat 2023. Yang selanjutnya adalah Australia. Negara yang jadi perbincangan hangat soal klaim pulau pasir ini tampaknya juga takut dengan Indonesia. Hal ini karena jumlah penduduk dan kekuatan militer yang dimiliki Indonesia sebagai negara yang padat penduduk dan salah satu kekuatan militer terbaik di dunia menjadikan negara kanguru ini pun segan. Yang keenam, Belanda, negara yang pernah menjajah Indonesia, dikabarkan takut dengan kekuatan militer Indonesia yang sekarang yang bertambah besar
Belanda disebut-sebut sebagai negara yang takut terhadap Indonesia lantaran sudah merasakan perlawanan seni rakyat ketika menjajah Indonesia. Selain itu, urutan militer Indonesia yang menempati posisi ke-13 juga menjadi salah satu penyebab karena kekuatan militer Belanda sendiri hanya menempati urutan ke-39 di dunia. Yang terakhir adalah Timur Leste, negara yang kini sudah memisahkan diri dari Indonesia. Ini pada awalnya bernama Timor Timur. Usai memisahkan diri pada tahun 1999, kedekatan antara keduanya pernah renggang, tapi kembali membaik. Kekuatan militer Indonesia diketahui oleh Timur Leste. Hal ini tentu saja karena Indonesia menjadi salah satu negara terkuat di dunia. Sahabat bagi-bagi, itulah tadi 7 negara yang takut akan kekuatan militer Indonesia. Bagaimana dengan negara tetangga? Apakah benar? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Jangan santui terus. Mari kita barbar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka! Hurra! Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.
Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if